Tenaga Nasional Berhad TNB terus komited dengan aspirasi Sifar Bersih 2050. Untuk mengukuhkan lagi usaha itu, TNB melancarkan kempen Better Energy dan mengajak orang ramai terbabit sama ke arah mencapai matlamat itu kerana tenaga bersih tercipta apabila tindakan bersama. Dalam merealisasikan aspirasi Sifar Bersih 2050, TNB menjalinkan kerjasama dengan Institut Pengajian Tinggi atau IPT. Terbaharu bersempena sambutan ulang tahun ke-75, TNB menganjurkan program TNB Reimagining the Future, Better Energy Visualized by Our Future Generation yang disertai 8 IPT iaitu Universiti Malaya, Universiti Teknologi Mara UITM, Universiti Tenaga Nasional UNITEN, Universiti Tunku Abdul Rahman, INTI International University, Malaysian Institute of Art, Multimedia University dan UCSI University. Kerjasama universiti amat penting dalam peranan TNB mendidik generasi akan datang di mana topik seperti tenaga boleh baharu dan kelestarian menjadi lebih mudah dipahami oleh orang ramai. Objektif program ini adalah mengumpul pelajar dari pelbagai bidang pengajian dan universiti supaya mereka peka terhadap perancangan TNB dan bergerak bersama untuk mencapai aspirasi Sifar Bersih 2050 atau Net Zero 2050. Sepanjang program yang berlangsung selama 3 minggu itu, pelajar menghadiri bengkel dan diberi pendedahan mengenai tenaga boleh baharu, kemampanan dan kelestarian bersesuaian dengan Sifar Bersih 2050. Menariknya, program ini tidak hanya memberikan banyak input dari segi ilmu serta maklumat, tetapi pelajar akan bekerjasama mencipta hasil seni arca yang diperbuat daripada bahan kitar semula. Ketua Komunikasi Strategik TNB Wan Sri Rahayu Wan Muhammad Said berkata, program itu dilaksanakan bertujuan memberi kesedaran kepada pelajar dan golongan remaja mengenai kelestarian dan peralihan tenaga. Dengan tak secara langsungnya, mereka juga belajar tentang topik berkaitan tenaga baharu yang amat diperlukan untuk kita mencapai target net zero Malaysia yang sangat penting. Jadi pendedahan kepada student ni, pelajar-pelajar ni adalah penting sebab mereka adalah future leader pada masa depan. Mereka adalah mereka akan mewarisi apa yang kita ada sekarang lah. Itu amatlah penting lah. Dan kita nak memasukkan elemen arts dalam kita punya aktiviti kesedaran ni. Jadi kita minta mereka bekerjasama dan juga menghasilkan satu art installation. Jadi mereka dapat menghasilkan mereka secara kreatif interpretasi mereka tentang apa itu peralihan tenaga dan apa maksudnya pada mereka dan macam mana mereka boleh membawanya kepada universiti dan kawan-kawan yang lain. Sambutan amat menggalakkan. Alhamdulillah, kita tengok rata-rata pelajar semua bersemangat. Mereka sangat kreatif, sangat berinovasi. Kita tengok dedikasi mereka, mereka datang tiga bengkel yang kita sediakan. Mereka siang dan malam bekerjasama untuk mencurahkan idea. Dan hari ini kita dapat lihat hasil yang mereka bawa hari ini amat menakjubkan. Agak sukar sebenarnya nak pilih pemenang, tapi saya rasa mereka semua adalah pemenang yang sebenarlah dari segi macam mana mereka berusaha untuk membawa yang terbaik. Bukan sahaja dari segi mesej peralihan tenaga, malahan membanggakan universiti mereka sekali. Pada hari terakhir program, pelajar membawa hasil ciptaan mereka ke Pusat Konvensyen Liomogi TNB Platinum untuk diadili dan tiga pemenang teratas akan dipilih seterusnya memenangi hadiah wang tunai dan sijil digital. Kumpulan Together dari Malaysian Institute of Art yang dianggotai oleh pelajar diploma rekaan dalaman iaitu Go Jing Ji, 21 tahun, Li Sin Yuan, 21 tahun, Yunis Lim Zijuan, 20 tahun dan Salihah Attar Ghulam Nabi Attar, 18 tahun mempamerkan hasil ciptaan mereka bertajuk Amplify diumum sebagai pemenang. Menurut Go, mereka sama sekali tidak menyangka hasil ciptaan mereka akan memenangi pertandingan itu. That I was quite shocked because of like I never expect I was going to win this event, but actually more than the champions and this kind of shit, I was feeling more to the things that I have been learning in this event. So actually we are going to the Persiburo untuk cari itu materials, a lot of material from the vertical collector atau banyak compartment lah. Kita collect, kita compose it in a way that out of our expectations. Yeah. So butterfly effect actually talking about small action bring big effect to the people. So we are thinking about what kind of small action that can taken by the individual in today. So
So maybe we're thinking about transportation. In Malaysia, like vertical is the most common transportation that are taken by Malaysians. So we are taking like, maybe we can do some small changes like taking carpooling, take train, and also like cycling. This kind of thing can replace by self-drive. Yeah. Sementara itu, Wakil Uniten Muhammad Amir Hakim Muhammad Nizam, 23 tahun berkata, program ini juga memberi satu inspirasi dalam mencapai Sifar Bersih 2050. Pertama sekali, mewakili Universiti Tenaga Nasional berkait dengan Tenaga Nasional Berhad, contohnya, memberikan satu inspirasi dalam kita mencapai net zero 2050. Jadinya memberi satu inspirasi kepada kami sebagai pelajar-pelajar kejuruteraan contohnya, untuk memberikan idea, melontarkan pandangan dalam bentuk satu art showpiece lah. Pertama sekali, satu pendedahan baru kepada kami untuk memahami dengan lebih mendalam apa contohnya polisi-polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan kita, contohnya National Energy Transition Roadmap, NETR. Kita ada juga Malaysian Energy Transition Roadmap. Jadinya kita dapat satu perbincangan empat mata. Kita dapat terus bertanya dan mendapatkan terus jawapan maklum balas, maklumat yang terkini dan yang sahih daripada pihak bertanggungjawab. Untuk maklumat lanjut, layari www.tnb.com.my/sustainability. Ikuti juga platform media sosial TNB iaitu Tenaga Nasional di Instagram, TikTok dan aplikasi X. Juga YouTube @tenagaofficial.